Eh, apa-apaan sih lo berdua? Udin bos. Enak aja. Come on bos. Kurang saya gak mau latihan karate dipaksa. Kenapa sih lo? Gue gak mau ikut latihan mon. Katanya lo mau lawan preman. Iya, tapi kalau latihannya kayak lu tadi, gue gak mau. Kenapa sih? Gue aja yang digituin gak apa-apa. Gue takut luka. Takut luka. Masa pengecut. Eh, lebar. Lu bilang apa tadi? Dasar pengecut. Sekali lagi lu bilang pengecut, gue piting lu. Mana berani meeting? Pengecut. Jadi, Mbak ini pelatih karate? Iya. Udah punya cowok apa belum? Kok nanyanya udah punya cowok atau belum? Kalau udah punya cowok, latih saya gimana caranya deketin cowok. Emang Butut suka sama siapa? Ada aja. Kalau nggak mau cerita, ya nggak apa-apa. Mau. Cerita dong. Waktu itu saya ke Jakarta nyari kerjaan. Saya melamar kerjaan kemana-mana, tapi nggak dapet. Butut, kalau ceritanya dari situ, bisa lama banget. Harusnya gimana? Langsung aja pada intinya. Mas Udin. Maksudnya? Katanya langsung aja pada intinya. Din, apaan? Udahan yuk. Lu minta maaf dulu. Minta maaf kenapa? Lu udah ngatain gue pengecut. Ya udah, minta maaf. Kurang. Kurang apaan, Din? Kurang lengkap. Harusnya gimana? Din, gue minta maaf. Udah ngatain lu pengecut. Itu udah. Harus dari kontrol lu, Mon. Yeah. Emang yang menarik dari Mas Udin itu apa sih? Banyak. Yang paling menarik itu apa? Banyak. Butut, yang namanya paling itu gak banyak. Cuma satu atau dua. Oh, yang paling menarik dari Mas Udin itu badannya artistis. Maksudnya artistis? Ya itu. Terus raut mukanya itu imut. Itu aja? Ada lagi. Lubang hidungnya itu loh, gede. Apa-apa sih lo berdua? Udin bos. Enak aja. Come on bos. Kurang saya gak mau latihan karate dipaksa. Oh, jadi lo sok jagoan mon mau latihan karate. Terus lo paksa Udin jadi sparring partner lo gitu. Ah, kalau lo ngerasa hebat, lo jajal ilmu lo ke gue. Cepetan, banting gue. Ah, lama lo. Maaf ya bos. Lagi. Taruh dong bos. Mana tangannya bos? Kentut lo. Sekalian. Maaf suhu. Kok bos kuat banget sih? Pakai ilmu apa bos? Gua nggak pakai ilmu apa-apaan. Gua pakai tas. Beratnya dari Bandung. Wait.